Halo guys, kali ini kita mau membuat media tanam dari pempes. Ini limbah pempes ya, yang sudah bekas. Ada pipisnya baby, nggak apa-apa ya. Punya. Ini kita robek, kita ambil. Katanya, kita ambil. Ini cuma dua, karena buat sampel aja guys. Ini buat sampel aja, buat visualisasi biar jelasinya nggak bingung. Kita ambil dua. Kalian boleh gunakan sebanyak yang dibutuhkan. Kalau butuhnya banyak, boleh pakai banyak. Kalau butuhnya dikit, ya dikit aja. Atau semua yang ada dipakai juga nggak apa-apa. Kita ambil gelnya, gel sampel apa. Kemudian kita harus fermentasi dulu ya, pakai ini, EM4. EM4, efektif mikroorganisme. Kemudian ini adalah untuk mengaktifkan bakterinya ini. Itu bakteri tidur, harus dikasih molase biar dia bakterinya hidup atau aktif ya. Atau kalian juga boleh pakai yang ini. Yang ini udah jadi nih. Ini udah jadi. Ini udah jadi. Kasih aja satu, kira-kira ya, boleh banyak, boleh dikit, tidak ada takarannya. Kemudian harus ditutup ya, karena ini fermentasinya tidak membutuhkan oksigen. Ditutup, tapi kemudian setiap hari harus ada dibuka sebentar ya, karena dia bisa meledak. Atau ditutup gini aja gak apa-apa, nanti tekanan gasnya akan keluar sendiri. Nah, setelah 3 hari atau 1 minggu, baru boleh dicampurkan ke media tanam. Untuk campuran media tanam, sehingga ini nggak jadi limbah. Oke, selamat mencoba, tanaman jadi subur.